Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Buku ini ditulis oleh George R. Knight. Di mana buku ini? George R. Knight ingin mengajak kita agar kita dapat melihat kembali kehidupan daripada Yesus. Di mana kita dapat saat melihat kehidupan daripada Yesus ini, kita dapat memahami arti sebenarnya. Dan saat kita telah memahami arti sebenarnya, biarlah kita mengambilnya sebagai inspirasi dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita, saat kita memandang kepadanya, dalam pelayanannya di dunia ini dan juga di surga, kita terus memandang kepadanya dan kita dapat diubahkan menjadi karakter sebagaimana yang dia miliki, dan semakin hari kita dapat menyerupayakan dia. Sebelum kita membahasakan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita meluangkan waktu kita agar kita dapat mempelajari bersama dalam judul Kunci Kubur. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jangan takut. Kata itu luar biasa. Mirip seperti kata-kata Yesus, jangan gelisah hatimu. Pada malam sebelum penyalibannya yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Pada awal pasal sebelumnya, Yesus memberi alasan untuk tidak takut kepada kedatangannya yang kedua kali. Dia akan menyiapkan sebuah tempat bagi mereka dan akan kembali agar mereka bisa berada bersama-sama dengan dia. Tidak menyebut kebangkitannya, tetapi jelas sekali bahwa secara tidak langsung itulah maksud dari semuanya. Di sini dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18, kedatangan kedua kali tidak disebutkan, tetapi kita menemukan dalam ayat 7. Yohanes menyatakan bahwa Yesus akan datang dalam awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Dia kembali karena dia adalah yang hidup dan yang telah mati namun hidup. Itulah kabar baik, tetapi dalam bagian akhir dari ayat 18 malah semakin baik lagi janji itu. Dia yang hidup menyatakan, aku memegang segala kunci maut dan juga kerajaan maut. Di dalam istana-istana zaman dahulu, mereka yang memegang kunci adalah orang penting. Orang itu dapat mengizinkan orang masuk atau tidak membukakan pintu bagi orang untuk masuk dan akses di hadapan raja. Kunci adalah lambang wewenang. Sangat luar biasa pelajaran kita pada saat ini. Kita belajar mengenai kunci kubur. Kalau kita melihat bagaimana pada saat kebangkitan daripada Yesus sendiri, dia mengatakan bahwa jangan takut, karena dia yang telah mati, dia telah bangkit. Janji yang pasti bagi kita umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Di mana pelajaran yang kita harus ambil di sini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup membangkitkan orang-orang mati karena dia dahulu telah bangkit. Di sini dia memberikan janji kepada masing-masing kita bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kalau kita mati di dalam Kristus. Di sini pun dikatakan bahwa dia telah berjanji malam sebelumnya, sebelum kematiannya, di mana dia katakan bahwa pada saat kebangkitannya, dia akan kembali kepada Bapa, di mana dia dapat menyiapkan tempat bagi masing-masing kita. Janji yang pasti bagi umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Bila mana kita setia pada akhirnya, dia akan datang kembali, di mana dia akan membawa kita ke tempat di mana dia berada, kita pun bersama-sama dengan dia. Tidak ada perpisahan lagi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kalau di Wahyu dikatakan bahwa
Dia yang hidup telah mati, namun aku hidup. Kabar baik bagi masing-masing kita, bahwa Dia memegang akan kunci kerajaan maut dan kunci segala maut. Sangat luar biasa janji Tuhan itu. Kalau kita melihat kembali bagaimana Dia keluar dari kubur sebagai pemenang. Saat kita melihat bahwa pada saat malaikat Tuhan yang diutus oleh Bapa sendiri untuk membuka batu yang ditutup di kubur di mana Yesus diletakkan. Saat Dia dari surga, Dia disinari dengan cahaya kemuliaan surga. Wajahnya bersinar dan juga pakaiannya putih seperti salju. Coba kita bayangkan bagaimana surga gembira untuk menyambut akan Yesus sendiri. Di sini kalau di buku Alfa dan Omega, kalau kita melihat di buku Alfa dan Omega menyatakan bahwa pada saat kebangkitannya terjadilah gempa bumi yang hebat karena seorang malaikat Tuhan turun dari surga dan dengan mengenakan perlengkapan senjata surga. Malaikat itu meninggalkan istana surga. Sinar terang kemuliaan Tuhan mendahului dia dan menerangi jalannya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati pada saat kebangkitannya. Dosa atau maut tidak dapat menahan akan tubuh daripada Yesus sendiri karena Dia disambut kembali, diberikan kembali kehidupannya. Di mana para imam dan penghulu pada saat mereka sangat berani. Kalau kita melihat serdadu-serdadu yang menjaga akan kubur Yesus itu, mereka adalah orang-orang yang berani. Mereka tidak takut pada kuasa manusia, pada manusia pada saat itu. Tetapi pada saat mereka melihat keadaan di kubur itu, mereka melihat bagaimana gempa bumi yang hebat, bagaimana malaikat Tuhan datang untuk menjemput akan tumbuh daripada Yesus sendiri. Di sini pada saat Dia berada di liang kubur, Dia membuka akan batu. Kalau kita melihat batu yang sangat besar, mereka taruh di depan kubur itu agar dapat menutupi akan liang kubur itu. Tapi ingat pada saat Dia datang, kalau di buku Alfa dan Omega, di sini dikatakan bahwa serdadu-serdadu yang berani, yang belum pernah takut akan kuasa manusia, kini bagaikan tawanan yang ditahan tanpa pedang dan tombak. Wajah mereka yang pandang bukanlah wajah prajurit yang fana, namun wajah yang paling berkuasa dan dari bala tentara Tuhan. Pada saat serdadu-serdadu ini melihat akan wajah Kristus, wajah Yesus yang bangkit dan tubuhnya dipulihkan, mereka melihat bahwa Dia lebih berkuasa daripada bala tentara Tuhan. Pada saat Yesus dikubur, serdadu-serdadu ini menjagakan kuburan itu. Dan ingat, ada pengawal-pengawal yang tidak kelihatan. Itu pengawal-pengawal setan pada saat itu, mereka pun menjagakan akan kubur itu. Tapi pada saat malaikat Tuhan datang, mereka lari meninggalkan kuburan itu. Karena mereka tidak dapat menahan akan terang kebenaran Tuhan yang terpancar di wajah akan malaikat Tuhan itu. Serdadu-serdadu melihat keluar batu itu, mengeluarkan batu itu bagaikan mengeluarkan kerikil saja. Bayangkan kuasa itu lebih dari kuasa yang ada di dunia ini. Pada saat Dia memindahkan batu yang menutup kuburan itu bagaikan mengeluarkan kerikil dan mendengar Dia berseru, Anak Tuhan, keluarlah. Bapakmu memanggil engkau.
Mereka melihat Yesus keluar dari kubur dan mendengar dia memasyurkan atas kubur yang sudah terbuka itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Inilah janji Tuhan bahwa dia telah memenangkan semuanya. Kalau kita melihat bahwa malaikat itu berseru bahwa keluarlah. Tuhan atau Bapa memanggil engkau. Bapa memberikan kembali akan kehidupan daripada Yesus. Inilah bukti bahwa bila mana kita setia, hal yang sama atau maut tidak akan menahan setiap tubuh kita. Hal yang sama akan terjadi pada saat kedatangannya. Ini melambangkan bagaimana orang-orang mati akan dibangkitkan pada saat kedatangan Tuhan. Gempa bumi menandai ketika Kristus meletakkan kakinya, dan gempa bumi lain pula menyaksikan saat ketika ia mengambil kembali dalam kemenangan. Pada saat kematiannya, kalau kita melihat terjadi gempa bumi, itu adalah pada saat menandai saat ketika Kristus meletakkan hidupnya, dan saat dia mengambilnya kembali sebagai pemenang, maka terjadilah gempa bumi juga. Ia telah menaklukkan kematian dan kubur, keluar dari kubur dengan langkah seorang pemenang. Di tengah guncangan bumi, kilat yang menyambar dan gemuruh yang menggemuruh, bila ia akan datang lagi ke bumi ini, ia akan mengguncang bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bumi terhuyung-huyung sama seperti orang mabuk, dan guncangan seperti gubuk yang ditiup angin. Langit pun akan tergulung seperti sehelai surat. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Unsur-unsurnya akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat dan benteng bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah melambangkan kedatangan Tuhan pada saat kematiannya. Gempa bumi pada saat dia meletakkan akan hidupnya. Gempa bumi mengguncang akan dunia ini. Pada saat dia mengambilnya kembali, itu pun gempa bumi, sehingga orang-orang yang berada di sekitar kubur itu atau penjaga-penjaga, dan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, tentara setan, mereka ingin menjaga agar tubuh Kristus tidak dapat kembali lagi, karena mereka merayakan kemenangan pada saat Yesus di dalam kubur itu. Tapi ingat, pada saat fajar menyingsing, malaikat Tuhan datang dan membuka akan pintu daripada kubur itu. Itu melambangkan bahwa kuasa maut tidak dapat, sudah dikalahkan, tidak dapat menahan akan tubuh Yesus. Begitupun pada saat kedatangan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita berada di pihak Tuhan, pada akhirnya kita akan bangkit sebagai seorang pemenang, sebagaimana yang Yesus telah mendahului kita. Berdasarkan kenyataan itu, kita dapat mengevaluasikan pernyataan Yesus mengenai memiliki kunci maut dan kubur. Semua orang dapat membunuh siapa saja. Tidak ada rahasia untuk itu. Tarik saja pelatuk dan kita dapat mengirim seorang ke perjalanan ke taman makam. Tetapi kembalikannya tidaklah mudah. Mustahil kita dapat menghidupkan orang kembali. Tidak peduli seberapa banyak uang atau kuasa yang kita miliki. Di situ berlaku kemenangan Yesus atas maut. Kebangkitannya memperlihatkan untuk selamanya bahwa dia sendiri memegang kunci maut milik kita. Dikatakan bahwa disitulah satu kemenangan, kunci maut dan kubur, dia yang memegangnya. Dikatakan bahwa pada saat
kita mau membunuh orang atau kita mau orang seseorang mati, kita hanya dapat membunuhnya, tapi seringkali kita tidak dapat membangkitkannya. Tapi Yesus sendiri, Dia yang memegang kunci maut, Dia yang memegang kuasa atas semuanya. Kalau kita melihat lambang kunci adalah orang atau melambangkan kewenangan. Wewenang seseorang diberikan kepada Yesus. Kuasa itu diberikan kepada Yesus karena Dia telah keluar sebagai pemenang. Akibatnya kebangkitannya adalah satu jaminan bagi para pengikutnya. Adalah janji yang pasti bagi kita bahwa kebangkitannya adalah jaminan bagi masing-masing kita. Dengan demikian umat Kristen tidak perlu takut. Kita melayani Tuhan yang sudah bangkit. Tidak ada yang dapat terjadi pada diri kita yang tidak dapat Dia kembalikan. Bukankah maut itu sendiri? Inilah janji Tuhan, bahwa maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita daripada Tuhan. Ingat, Tuhan memegang segala kunci maut. Kerajaan maut pun Dia memegangnya. Dan kalau kita sudah berhubungan erat dengan Tuhan, tidak seorang pun atau kerajaan maut pun tidak dapat memisahkan kita. Dia bukan saja bangkit, tetapi Dia juga hidup sampai selama-lamanya. Yesus tidak bangkit agar kemudian mati lagi, tetapi yang hidup untuk selama-lamanya. Dan dengan kunci-kuncinya, Dia menawarkan kehidupan kekal yang sama kepada masing-masing pengikutnya. Kata akhir, jangan takut. Kita melayani Tuhan yang sudah bangkit, yang akan datang lagi untuk menyediakan kepada para pengikutnya kehidupan sepanjang zaman kekekalan. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa Dia menjanjikan kepada kita satu kehidupan. Kehidupan yang bersama-sama dengan Dia. Kita melihat bahwa Kristus telah memenangkan setiap pertandingan di dunia ini. Ketika Yesus dibaringkan dalam kubur, setan menang. Ia berani mengharapkan bahwa Juru Selamat tidak akan mengambil hidupnya kembali. Ia menuntut tubuh Tuhan dan menempatkan pengawalnya di sekeliling kubur itu. Berusaha menahan Kristus sebagai seorang tahanan. Ia sangat marah ketika malaikat-malaikat melarikan diri pada waktu pesuruh surga mendekat. Ketika ia melihat Kristus keluar dari kubur sebagai seorang pemenang, ia mengetahui bahwa kerajaannya akan berakhir. Ia harus mati pada akhirnya. Inilah salah satu bagaimana setan bekerja keras untuk memisahkan Yesus dengan Bapa-Nya. Dia ingin menahan akan tubuh Kristus, tapi dia tidak sanggup. Pengawalnya yang dikirim berjumlah besar mengawali akan kubur Yesus, tapi pada saat malaikat Tuhan itu turun ke bumi ini untuk melepaskan, untuk mengembalikan akan kehidupan daripada Yesus, maka penjaga-penjaganya kabur. Mereka tidak bisa menahan akan kemuliaan Tuhan itu. Ketika suara malaikat yang berkuasa terdengar di dalam kubur, Kristus mengatakan, Bapa memanggilmu. Juru Selamat pun keluar dari kubur, hidup dan dalam dirinya sendiri. Sekarang kebenaran perkataannya dibuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Di atas kubur Yusuf yang telah terbuka, Kristus mengumumkan dalam kemenangan, akulah kebangkitan dan hidup. Perkataan ini adalah jaminan bagi masing-masing kita. Bila kita menerima Dia dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita, walaupun kematian, kita mengalami kematian, kita mengalami duka cita, tapi kita mempunyai harapan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang hidup, di mana Dia dapat memberikan kita sumber kehidupan bila mana kita bergantung kepadanya. Jadi janji Tuhan sangat indah dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan, menghidupkan kehidupan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita pun akan mengalami satu kehidupan yang baru. Ketika Yesus keluar dari kubur, Dia bukan saja sendiri, tapi pada saat gempa bumi mengguncang akan
bumi ini, maka orang-orang yang mewakili atau orang-orang tawanan yang dikubur, mereka pun bangkit. Mau tidak dapat memisahkan mereka daripada bapa mereka, sehingga mereka menjadi saksi bagi Yesus. Karena setan berusaha untuk menghentikan akan segala sesuatu yang telah terjadi. Dia menghasut akan penghulu-penghulu untuk mengatakan bahwa Yesus atau sedaru-sedaru, sehingga mereka bahwa Yesus tidak bangkit. Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Tapi ingat, orang-orang ini menjadi saksi bagi Yesus, dan mereka adalah buah sulung yang dibawa oleh Yesus bersama-sama dengan mereka, naik bersama-sama dengan Yesus naik ke dalam kerajaan surga. Saat murid-muridnya melihat kenaikan daripada Yesus dengan orang-orang yang telah dibangkitkan itu, disinilah bukti bahwa Yesus akan datang kembali. Ingat, waktunya sudah sangat singkat. Pada saat kenaikannya, dia berjanji dia akan datang kembali. Dan sekarang waktunya sudah sangat singkat. Maukah kita bersedia untuk menyambut akan kedatangannya itu? Untuk menyambut pada saat dia berada di awan-awan. Mungkin saudara kita atau orang tua kita atau orang-orang yang kita kasihi sudah mendahului kita. Tapi ingat, janji Tuhan pasti bagi masing-masing kita. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kubur tidak dapat menahan siapapun. Kalau kita sudah diikatkan dengan tali kasih dari Bapa sendiri. Jadi biarlah Yesus, pelajaran pagi ini, Yesus mengajak kita untuk jangan takut dan jangan khawatir. Karena dia akan datang kembali. Oleh sebab itu, waktunya sudah sangat singkat. Marilah kita menyiapkan diri kita, sehingga kita kedapatan setia pada akhirnya. Dan kita dapat menikmati kehidupan bersama dengan Yesus. Kalau kita mau agar kita dapat hidup bersama-sama dengan dia dalam kerajaan surga, hari ini marilah kita mengambil iman sebagaimana yang dia miliki. Iman di mana tidak bergantung dalam kehidupan kita sendiri, tapi kita bergantung pada kekuatan daripada dia sendiri, sehingga kita dapat keluar sebagai pemenang, sebagaimana dia telah bergantung kepada bapaknya. Dia keluar sebagai pemenang, kita pun akan keluar sebagai pemenang pada akhirnya. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki iman sebagaimana Yesus miliki. Iman yang tidak bergantung pada kekuatan diri sendiri, tapi iman yang bergantung pada kekuatan Bapa. Dan biarlah kita merenungkan pelajaran ini dan ambil komitmen kita hari ini untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.